Assalamualaikum, oke teman-teman, kita lanjutkan video menyadap getah pohon karetnya. Nah, langsung saja, ini aktivitas harian saya. Kita langsung iris ya sadapannya. Bekas sadapannya ini kita langsung iris seperti ini. Ya, mantap. Dia mengalir dari sini, teman-teman ya. Nanti jatuh ke talangnya dan ke mangkok. Mangkok buat nampung getahnya. Kita lanjut di pohon berikutnya. Langsung kita iris. Sangat mudah ya teman-teman ya. Semuanya bisa. Lanjut lagi. Ke pohon berikutnya. Penyadapan ini bisa dilakukan setiap saat ya teman-teman, tapi baiknya itu pagi hari dan malam hari ya. Ini sudah mulai mengalir dia putih-putih, nanti jatuh ke situ ya. Kita kelentek dulu, kita ambil getah, bekas getahnya ini. Getah murni ini ya. Oke. Kita lanjut di video bagian berikutnya, teman-teman.